Yo, hi guys, welcome back to Tenang Danzu, and welcome to series Panjat Tenang Danzu. Aku tiba-tiba ngeblank lah. Jadi di video kali ini, gua Hayas atau Adit yang digantikan peran oleh Tenang Danzu bakal jual ladder ke Tenang Danzu juga. Gimana tuh? Oke, jadi Adit record, gua belum record. Jadi habis kali ini Adit bakal pause dan gua opening dulu. Oke, iya, begitu. Oke. Udah. Ya. Ini ngapain lagi nih? Oke, guys, jadi Danang mau beli ini ladder 4.000. Kemarin kan udah gua disuruh bagi promo. Enggak. Kemarin kan Ipan udah tuh 5.000. Nah, ini si nah, sekarang Sultan mau majanya gua lagi. Bukan. Si Danang ini sekarang sudah booking 4K ladder seats. Ya, jadi kita jual aja ya, kasihan. Booking lu udah travel. Witcher di dua barbar gua pinjem ya. Oke. Kan itu punya lu. Iya. Ya. Ini kayaknya gua lama nih pindah-pindahnya, gua time lapse aja dah, oke? Okay? Stay tune. Witcher Corridor. Bukan. Hai Cory. Oke, guys, jadi ini udah gua pindah-pindah ya. Ini gua udah nggak satu Discord lagi sama Danang, gua mute supaya dia nggak tahu. Ini ntar gua mau kasih sign yang itu kayak waktu di iPad juga. Mumpung iya kan, kita giniin aja supaya menarik. Kita tulis link in description. Sama coy, kita beri panah ini, tambah ini. Oke, mantep ya. Jangan gini ding, kita link hires in description. Danang Danzo. Oke, Nang, ini udah gua tulis ya, moga lu baca. Gua kagak ngarep, cuman ini cuman candaan aja coy, tapi kalau ditaruh beneran ya nggak apa-apa, bagus. Oke, jadi di backpack gua ini udah ada 32 DL dan 9 WL. Ini mending kita drop aja dulu di world umum, kayak video kemarin juga kita drop di bagian atas supaya aman dari admin-admin di sini. Dan itu kenapa ada ayam dah? Gua nggak tahu juga. Oke, kita drop 32.9. Kita lock coy. Oke, kita pastikan sudah aman. Dan sekarang kita bakalan ke war tadi lagi. Nama wordnya masih sama, promote hires. Mantep kan? Bentar, ini ngelak. Oke, kita sudah di sini. Sudah, sekarang gua mau panggil Danangan dulu. Gua panggil di Discord, oke? Jadi bentar dulu, bentar, oke? Oke, Danang, kita pull. Bam. Hitung dulu. Ini guys, ada dirt sheet yang diselipin di sini nih. Pak, ini saya mencium bau-bau panjat ini kalau ada begini nih. Serta kan? Udah. Itu enggak tahu. Jangan subscribe, linknya enggak ada di deskripsi pokoknya. Itu dengerin guys.
Oke. Okay. Oke, cepetan. Ini gua bayar berapa dah? 4. Bentar gua hitung dulu. Iya, gua belum ngitung juga, anjir. Bentar ya, 4.000 dibagi 8. Bagi 10 lah. Kambing lu. 5. Sultan bebas. 4.50. No. 50 lagi 500, Jo. Koi. Kurangin lah, Koi. Oh, 501 ya. Oh. ambil. Enggak bisa diambil kinya, gua full. Beneran. Ayo, Koi, kurangin Koi. Mampus. Hah? Iya, aduh, ini cepetan nih. Gua disuruh beli lauk. Lah. Ya ilah. Nang. Ambil dah. Asli. Gua kagak ada ini, backpack. Gua dijadiin tempat sampah pintar. Dirt sheet loh, lumayan. Iya. Udah kebanyakan nih. Asli. Iya, gua juga tahu. Oke. Di ngurangin aja. 500 pas ya, harga pasar. Harga pasar. Ya, emang Adit ini gak pernah ngasih diskon. Ya iyalah, teman, friend is friend, business is business. Gaya, bintang. Gaya, ayo langsung aja kita trade. Ah, 1L gak usah lah. Ini gak usah, gak apa-apa dah. Iya. Yang penting itu sign. Ya, jadi gue udah sold for 5DL. Ya, lumayan. Untuk gue merasa dirugikan ya. Lu bisa jual lagi kocak. Berapa? Kocak 5DL. Gak ada untung dari itu. Untung 5DL 1WL. Untung 1WL dong. Udah, gimana nih? Oke, jadi gue mau beli lauk. Adit ya. Lanjutin reknya. Pokoknya yang nonton di video hayar jangan dibully, gue juga. Oke. Ini cuman bercandaan. Oke. Oke guys, jadi tadi itu udah gue jual sekitar 4.000 pas leather seats ke Sultan, iya Sultan Danang Sultan Danzo for 5DL. Dan ini juga ini udah sold lama sih sebenarnya, tapi nggak gua ambil ya untuk konten biasa. Dan sekarang gua bakal ambil, kita bakal lihat berapa dapatnya, apakah lebih dikit atau lebih banyak dari video sebelumnya, gua juga kagak tahu. Oke, langsung aja kita ambil. Oke, ini udah 9DL coy. Udah 11. Kemarin itu berapa ya? Di episode kemarin gue juga lupa. 17DL kalau nggak salah kan. Ini udah 14. Udah 15. Oke, kayaknya ini bakalan lebih banyak coy. 2DL. Ya. Gue lupa ini isinya berapa. Kita lihat sama-sama, oke? 3, 2, 1. Soalnya ini sih kayaknya banyak sih. Udah gua bilang bakalan banyak. 6DL 43WL. Iya, jadi di video kali ini kita dapat profit 23DL dan 47WL, coy. Lu masih ragu farming ladder? Ya udah, terserah lu aja ya. Gua udah beritahu, udah gua bilang ladder itu farmable, coy. Nah, jadi kalau kita ambil DL yang ada di atas, ada berapa? Ayo, ada berapa? Gua nggak tahu. Gua lupa maksudnya. 55DL, coy. Ini gua dalam waktu 1 bulan ya kalau nggak salah dapat 55DL, dan itu gua juga punya 13 world farming. Kalian bisa cek sendiri di video sebelumnya kan. Gua ada 10 tuh. Yang di sini 5, di sini ya 1 sampai 5 di kiri dan 6 sampai 10 di kanan. Nah, ntar gua mau bikin rencananya gua mau sampai 20 world, terus gua bakalan jual semua ladder gua. Jadi gua bakalan stop farming ladder dan gua bakalan dapat sekitar berapa DL gitu, gua belum ngitung-ngitung. Ntar pokoknya ada videonya dah. Tunggu aja ya. Nah, mumpung ini kosong, gak ada isinya,
Jadi gue bakalan restock dari World L-Stock 12. Jadi gue bakalan harvest L-Stock 12 dan L-Stock 13. L-Stock 12 itu full leather dan L-Stock 13 itu sekitar 1800 seeds aja, enggak sampai 2800, jadi enggak full. Dan gue bakalan time lapse lagi, coy, supaya cepat. Jadi kalian stay aja di video ini, lagunya bakalan nikmat kok. Kok nikmat sih? Lagunya bakalan enak kok. Kalian tinggal dengerin aja dan tunggu sampai time lapse-nya selesai, oke? Okay? Oke okay guys, jadi sebelum gue mulai timelapse-nya, gue bakalan kasih tips ke kalian yang farming ladder juga dan punya modal sekitar, ya pokoknya make plan kalian banyak, lebih dari 3 dan ada sisa 10 DL lebih, mending kalian beli Rayman. Ini Rayman kalian pakai. Dan terus kalian harus ambil block dan ladder, block dan ladder seeds-nya. Kalian pasang Rayman-nya, Macplan-nya seperti ini. Ini kalau yang full ladder ya, gua saranin 3 Macplan supaya pas. 2 buat block, 1 buat ladder. Kalau udah, kalian nggak boleh pakai sepatu atau board yang nambah speed. Terus kalian ke sini, option, dan enable touch controls. Oke okay guys, jadi kalau lu udah balik, ini bakalan ada 2 tombol di kanan untuk loncat dan punch ya, kalian pasti tahu lah, di kiri ada 2 tombol juga untuk kiri dan kanan nih. Kalau gua pencet nih, ya sama kayak di HP pokoknya lah. Nah, jadi kalian itu ini di, kalau kalian main di PC nih atau di laptop ya gua ajarin. Kalau yang di HP juga bisa ditiruin. Sambil ke kanan, jangan pakai speedy. Speedy itu yang bikin nambah cepat jalannya itu loh. Dan ini kursornya bisa lihat nih, gue puter-puterin ke sini. Nah, jadi kalian klik-klik terus sambil jalan. Biasanya cepat sih kalau dapat timingnya. Ya, tapi gue nggak dapat nih, kambing dah. Nah, gini. Bakalan lebih cepat kalau pakai pakai Rayman daripada pakai traktor, coy. Tapi kayaknya gue nolak dah asli, kagak bisa show ke lu pada. Nah, pokoknya gitu guys, lebih cepat. Jadi waktu kalian harvest itu nggak kebuang, apa, waktu kalian untuk farm ender itu nggak kebuang di harvestnya aja. Ya gue ngelak, oke. Jadi gue nggak bisa nunjukin ke kalian. Pokoknya gue setiap kali harvest ender gini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini berhasil, coy. Lebih cepat dari traktor. Jadi kalau kalian punya DL lebih, mending beli Rayman, oke? Okay? Dan mulai sekarang gue bakalan timelapse supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kasian ntar kuota kalian habis, coy, oke? Okay? Selamat menikmati musik yang gue setel. Kayak tukang radio, oke? Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody.
Oke guys, jadi L-Stock 12 udah gue pindah-pindahin ke sini. Ini sekitar 10.000 blok. Hampir 10.000 blok kemungkinan. Jadi sekarang gue mau harvest L-Stock 13 lagi. Ya, bakalan gue timelapse lagi coy, tapi lagunya beda supaya nggak bosan, oke? Kalian stay aja lagi. Yo, oke guys, jadi kita udah punya sekitar berapa ya, 15.000 atau 16.000 blok nih, 16.000 kayaknya. Gue juga nggak tahu. Jadi sekarang gue mau restock dan ini ada berita buruk untuk kalian. Jadi harganya itu gue bukan 30 per WL, jadi gue ubah ke 20 coy. Jadi bagi kalian yang nunggu-nunggu, maaf nih. Gua ubah jadi 20 per WL karena apa? Karena kalau 300 dong, 30 per WL itu cepet banget akunya coy. Jadi gua ubah ke 20 per WL, mau gua lihat apakah cepet aku atau enggak. Kalau cepet aku ya gua tetap 20 per WL aja, karena gua itu kan mau gandain jadi 20 word. Nah kalau gua setiap hari restock, setiap hari habis gara-gara gua jual 30 per WL, ya nggak bakal ganda jadi 20 worth lah. Suara gua habis nih asli, dari tadi ngomong terus. Udah, jadi gua ini gua diem aja ya karena suara gua kayaknya udah mulai habis. Oke, oke guys, jadi udah gua restock 1, 2, 3 fan yang full dan ini cuman 900 coy. Jadi sekarang gua mau ubah harganya jadi 20. Gua bakal lihat apakah ini akan laku atau enggak. Gua juga udah mulai fokus untuk menggandakan. Jadi gua menjual ini supaya gue menjual 20 per WL ini supaya stok gue itu kagak cepet habis defending coy. Jadi gitu, oke? Kita coba aja dulu untuk beberapa hari, mungkin sampai seminggu juga, gue nggak tahu. Kita lihat aja ke depannya. Oke, kita ganti semuanya ke 20. Oke. Gue tahu ini mahal, ya kalian bisa aja beli kalau kalian mau, dan kalau enggak ya udah kalian bisa cari ke tempat yang lain. Dan gue juga ada ini nih, ada tips kan, gue saranin kalian itu farming, terus kalian itu nggak tahu jual ladernya di mana. Nah karena buy ladder itu di mute kalau nggak salah sama ownernya, jadi kalian bisa aja keluar umum terus kalian jual beli di umum aja dah.
Iya, di Word ini kalian bisa jual ladder bebas, mau jual mau beli di Word umum nggak apa-apa, kagak bakal gua ban, santai. Oke, okay guys, jadi segitu saja untuk episode kali ini. Don't forget to subscribe, like, and comment this video. Yeah, I'm Hires. Stay on my channel. See ya.